Sementara itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT masih terus mendalami dugaan Pondok Pesantren Al Zaitun terafiliasi dengan organisasi NII. Direktur Deradikalisasi BNPT Brigjen Pol Ahmad Nur Wahid menyebut NII belum masuk dalam daftar organisasi terorisme sehingga tidak bisa serta merta dijerat dengan Undang-Undang Tidak Pidana Terorisme. Nah, Undang-Undang anti subversi ya sudah dicabut nah, maka andai kata nanti terbukti ada NII, ya, maka itu tidak bisa diterapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Pertanyaannya, kenapa? Karena Indonesia belum memiliki instrumen yang menjerat secara juridis terhadap ideologi-ideologi transnasional maupun ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara Pancasila, melainkan hanya untuk undang uh, ideologi transnasional atau yang saya sebut ekstrem kiri radikalisme kiri.